Dewan Pimpinan Cabang Komite Wartawan Reformasi Indonesia, KWRI, Kabupaten Pringsewu, Lampung, berbagi takjil buka puasa di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Pembagian takjil dipimpin langsung oleh Ketua KWRI Kabupaten Pringsewu David Segara, serta diikuti oleh pengurus dan para anggota organisasi kewartawanan tersebut. Pembagian takjil ini dilaksanakan di Jalan Simpang Sari Podosari, atau di sekitar kantor sekretariat KWRI Pringsewu. Takjil yang dikemas dalam kotak persegi 4 tersebut, dibagi-bagikan kepada warga yang melintas. David Segara mengatakan, takjil yang diberikan kepada warga merupakan swadaya dari pengurus dan anggota KWRI, yaitu sebanyak 300 paket. Di Jalan Simpang Sari atau di lingkungan kantor sekretariat kami, di mana di sini kami bagikan kepada para pengendara yang melintas di jalan ini. Terutama kami prioritaskan untuk kepada yang sedang mereka yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga dalam kegiatan ini akan selalu aktif setiap tahunnya dan tetap menjadi semangat sebagai anggota yang menuntut untuk saling berbagi kepada umat, terutama kepada masyarakat yang sedang menjalankan ibadah. Terus Pak, ya Pak, jauh Pak. Dan itu kegiatan ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan di setiap tahunnya dan menjadi agenda tetap di DPC Kawayan di Kabupaten Pringsewu. Kembali lagi bisa melaksanakan ini, bisa berjalan dengan lancar dan alhamdulillah mudah-mudahan banyak rezeki di tahun depan lagi, lebih banyak lagi untuk berbaginya ini. Dari Kabupaten Pringsewu, Lampung, Nazori melaporkan.